Sobat MG Channel, kamu kembali lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel. Biaya pendidikan, utamanya kuliah, yang terbilang mahal gak dipungkiri, masih menjadi polemik di sejumlah negara, guys. Gak jarang ya, keluhan mengenai hal ini berdatangan dari para orang tua. Pendidikan bagaimanapun merupakan hal yang penting untuk diberikan kepada anak sih. Karena niscaya dengan pendidikan yang baik, maka masa depan anak juga akan lebih terjamin. Mau tahu kan, universitas mana aja sih yang dianggap memiliki biaya paling mahal di dunia? Dan berapa sih biaya tahunan yang harus disiapkan bila memilih untuk melanjutkan pendidikan di universitas tersebut? Nah, berikut adalah daftar universitas-universitas paling mahal di dunia yang dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya, support channel ini dengan berikan like dan subscribe-mu, lalu nyalakan lonceng notifikasimu, biar kamu juga nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Kita mulai dari urutan kelima ya, ada Wesleyan University. Wesleyan University didirikan oleh Gereja Episcopal Methodist di tahun 1831 di Connecticut, Amerika Serikat. Wesleyan University menempatkan dirinya sebagai institusi pendidikan seni termahal di dunia dengan biaya tahunan mencapai $58,502 atau setara dengan 880 juta rupiah. Wesleyan University menawarkan program unggulan pendidikan sains dan seni, guys. Wesley College Baccalaureate satu-satunya di negara yang menekankan instruksi sarjana dalam seni dan ilmu, juga menyediakan penelitian pasca sarjana dalam banyak bidang akademis dan hibah PhD derajat, terutama dalam ilmu dan matematika. Ini adalah perguruan tinggi seni liberal yang paling produktif kedua di Amerika Serikat, sehubungan dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah untuk mendapatkan PhD di semua bidang studinya. Columbia University. University of Columbia didirikan di tahun 1754 dengan nama King's College di New York, Amerika Serikat. Hingga kemudian berganti nama menjadi Columbia University di tahun 1784. Columbia University menempatkan diri dalam daftar universitas termahal di dunia dengan biaya tahunan mencapai $58,742 atau setara dengan 882 juta rupiah. Columbia dianggap sebagai salah satu universitas paling prestisius di dunia, guys, sebagai pemimpin dalam bidang ilmiah, humanitas, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik sipil, dan bisnis. Hingga tahun 2004, ada 72 pemenang Nobel memiliki afiliasi dengan Universitas Columbia. Wah, nggak sia-sia dong bayar mahal. 3. Harvey Mudd College. Harvey Mudd College merupakan sekolah seni yang didirikan sejak tahun 1955 oleh keluarga Harvey Mudd dan menjadi bagian dari Claremont College, dibuka untuk umum sejak tahun 1957. HMC terus berkembang hingga sekarang, universitas ini telah menjadi universitas top dan menjadi salah satu pilihan utama juga untuk universitas teknik dan sains di Amerika. Universitas ini telah berhasil mencetak banyak ilmuwan dan ahli mesin yang mandiri dan berkualitas, guys. Untuk bersekolah di Harvey Mudd College ini, setidaknya kamu harus mempersiapkan anggaran tahunannya mencapai $58,913 atau setara dengan 884 juta rupiah. Selain menawarkan kurikulum terbaik di bidangnya, para lulusan Harvey Mudd College umumnya juga banyak dicari di berbagai perusahaan dan bayaran untuk gajinya lumayan tinggi, guys. Gimana, kamu tertarik gak untuk masuk kuliah di tempat ini? 2, New York University. New York University merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi termahal di dunia, sekaligus merupakan universitas yang memiliki peringkat terbaik di dunia. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa harga tidak pernah mengkhianati hasil,
di mana New York University yang didirikan sejak tahun 1831 ini memiliki program-program pendidikan sarjana dan master unggulan. Untuk bersekolah di New York University ini guys, kamu setidaknya harus membayar biaya tahunan sebesar $59,337 atau sekitar 890 juta rupiah. Beberapa pilihan program studinya seperti keuangan, matematika, bahasa Italia, dan teaternya itu nomor satu loh di seluruh Amerika kalau menurut Faculty Scholarly Productivity Index. New York University punya lebih dari 30 ribu mahasiswa, di mana sekitar 4 ribunya adalah mahasiswa internasional. Dan di urutan pertama ada Sarah Lawrence College. Sarah Lawrence College memegang posisi teratas di universitas termahal dalam daftar dunia dengan biaya tahunan mencapai $61,236 atau setara dengan 920 juta rupiah guys. Tapi perguruan tinggi seni liberal swasta yang didirikan di tahun 1926 oleh William Van Dozer ini memang menerapkan standar akademik yang mumpuni guys, dengan tingkat penerimaan siswanya yang terbatas dalam menjaga kualitas lulusannya. Berarti nggak sembarangan orang bisa lulus ya di sini. Sarah Lawrence College menawarkan sejumlah layanan mahasiswa, termasuk layanan penempatan, layanan kesehatan, dan asuransi kesehatan. Sarah Lawrence College juga menawarkan layanan keselamatan dan keamanan kampus seperti patroli jalan kaki dan kendaraan 24 jam, layanan transportasi atau pengawalan larut malam, telepon darurat 24 jam, jalur atau trotoar berlampu, akses asrama terkontrol untuk kunci, kartu keamanan, dan lain-lain. Wow, pantesan aja mahal. Nah, itu dia guys, daftar universitas paling mahal di dunia. Kira-kira kamu paling tertarik untuk bersekolah di mana ya, kalau punya tabungan banyak banget? Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa deh share ke teman-teman kamu agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya guys. Sampai jumpa ya di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.